Assalamualaikum guys, balik lagi di Bedilar Purwokerto. Kita sekarang mau review unitnya dari Mas Bon. Yang punya yang belakang ya Bon? Nah, yang punya yang belakang saya nih. Ini senapan Efekron. Basic awalnya tuh senapan biasa, terus di custom jadi full pop. Laras 30 cm, serombong sekaligus rotet parel. Teleskop kita pakai Markul Aishelen 3 16 kali 44 SF. Settingannya tuh main di 15 dan 25 PSI per shotnya nih guys. Ntar mas, saya buang mimis dulu. Ini ada mimisnya. Coba ke emprit itu kena enggak ya? Ini mas, coba zoom ininya mas. Nih, manonya ya, zoom mano. Iya. Gerakan manonya nih. Satu. Dua, tiga, empat, lima. Lima kali shot. Turun berapa? Turunnya cuman 100. Nah, per shotnya berarti 20. 20. Triggernya tuh ringan banget. Kelebihan dan kekurangannya apa nih? Kelebihannya itu kalau dibawa hunting ke hutan itu enak dibawanya. Enaknya? Karena ini pendek senapannya. Jadi nggak nyantol ke pohon nih gitu loh. Nggak nyantol ke ranting. Tapi kalau kekurangannya itu rata-rata kalau belum biasa pakai bulbo pasti susah saat setting teleskop. Jadi yang kalau pengen busukan di hutan pakai senapan bulbo itu lebih enak. Kekurangannya? Kekurangannya itu tadi. Iya. Gak ada susah lagi. Kalau posisi buat nyeting. Juga kalau penempatan pipi itu harus pakai mounting yang tinggi. Jadi seimbang. Kalau mountingnya ini kan pendek, jadi kurang ideal lah. Oke, kita coba hunting ruak-ruak pakai ini sama pemilik yang punya. Mounting kita masih pakai bawaan Markul gitu guys. Paling nanti ganti mounting yang tinggi. Bahannya ini Dural, ini senapannya gini guys. Dural OD38 pipanya. Tebalan 5 mili. Serombong kita custom ini, jadi ya lebih ringan dan lebih pendek. Suaranya juga empuk banget. Mungkin kayak gitu aja guys, kelebihan dan kekurangannya. Langsung kita cek akurasi buat hunting ruak-ruak. Oke. Oh iya, buat kalian yang mau servis ya juga bisa ya. Bisa. Servis juga, mungkin servis senapan ya. Bisa langsung hubungi nomor yang di bawah ini ya. Iya. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ya guys. Oke guys, dukung terus channel ini biar tambah berkembang. Oke. Ini lagi nyanggung ya guys ya. Nyanggung perkadel ini guys. Cuman jadi kemarin biawak nongol di sini. Iya, biawak nongol gitu. Tetap banget malah. Cuman masih kecil ya tinggal. Ini lokasi di pinggir sungai ya guys ya. Oke. Lanjut nanti lagi.